Halo teman-teman, kita unboxing mesin cuci Aqua lagi. Ini tipe terbaru di 2022 teman-teman. Tipe dari mesin cuci ini yaitu QW760XT. Nah, untuk fitur yang terdapat di mesin cuci ini, yang pertama udah air dry, ada hijab series, dan untuk garansinya itu 7 tahun teman-teman. Oke, kita mau cek dulu apa perbedaan dan fitur dari mesin cuci ini nih. Kita langsung saja unboxing. Oke, teman-teman, ini dia bentuknya nih. Untuk perbedaan nggak terlalu signifikan ke tipe yang sebelumnya, cuman ada perbedaan di desain aja nih teman-teman. Oke, kita mau cek dulu di bagian depannya. Nih, di bagian depan ada stiker garansi 7 tahun untuk motor teman-teman. Dan di depan juga ada stiker hijab, dan ada stiker juga buat fitur air dry nih teman-teman. Kita mau infoin nanti air dry-nya itu fungsinya buat apa. Oke, selanjutnya nih, untuk di mesin cuci ini kita lihat-lihat, ternyata pintunya dia udah transparan teman-teman. Kita mau cek dulu nanti sekalian. Sebelum itu kita mau cek dulu di bagian tombol dari mesin cuci ini nih. Nah, untuk tipenya di sini ada nih teman-teman, QW760. Nah, untuk tombol yang pertama ini untuk waktu pengeringan di sini teman-teman. Itu 1, 2, 3 sampai ini 5 nih teman-teman. Untuk normalnya itu di 3. Di sebelahnya itu ada program pencucian untuk lembut, pakaian hijab mode, normal, dan ngebuang air yang ada di pencuci. Tinggal kita putar aja sesuai arahan atau keinginan kita teman-teman. Nah, selanjutnya di sebelah kiri di sampingnya ini untuk saluran air masuk dari kran di sini nih. Ini di depannya ini untuk pengaturan air masuk, kita mau arahin ke tabung pencuci atau ke pengering teman-teman. Nah, kalau dia di sini, nah, ini untuk ke pengering. Kalau kita putar ke sini, ke sebelah kiri, dia ke bagian pencuci. Nah, selanjutnya ini ada tombol untuk pencuci. Nah, di sini nih. Nah, di sini juga ada fitur ngerendam nih, teman-teman. Nah, sebelum mencuci, dia pakaiannya direndam dulu. Setelah selesai direndam, baru proses pencucian nih, teman-teman. Untuk dari segi programnya, nggak ada bedanya dibanding mesin cuci sebelumnya, teman-teman. Oke, kita mau cek dulu nih. Ini bagian yang saya suka nih. Pintunya itu udah transparan. Nih kelihatan nih tangan saya, teman-teman, dari dalam nih. Ini mempermudah kita ketika proses pencucian, pintunya nggak harus kita buka tutup. Nih, untuk pengering juga dia udah transparan, teman-teman. Nih, lebih mudah untuk mengontrol proses pencucian. Gitu. Kita mau cek dulu apa aja komponen yang ada di tabung pencuci ini, teman-teman. Nih, yang pertama, oke, ini dia. Ini filter atau saringan air. Nih, ketika air masuk dari kran. Nah, dia nanti ditempatin di sini. Nah, setelah itu, selanjutnya, ini dia nih. Ini selang air masuk atau selang inlet penghubung dari air kran ke filter tadi nih. Di dalam tabung pencuci cuman ada dua komponen tadi, teman-teman. Nah, ini nih, ini saringan filter. Ini saringan filter ketika proses pencucian. Kotorannya bakal menumpuk di sini, kesaring semua, teman-teman. Nah, untuk pulsatornya nih, ini pulsator dari mesin cuci ini. Ini pulsatornya standar ya. Nah, untuk tabungnya itu dia masih satu lapis teman-teman. Dan terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya kita mau cek dulu di bagian pengering nih teman-teman. Ini,
Ini untuk di bagian pengering. Oh ya, di bagian pengeringnya udah ada fitur air drain nih teman-teman. Ini berfungsi untuk mengurangi atau menarik udara dari luar untuk mempercepat proses pengeringan dan mengurangi kelembapan pada pakaian. Nah, di samping ini tuh ada ventilasi atau lubang. Ini itu untuk menarik udara dari dalam nih teman-teman, sehingga proses pengeringan pakaian dia lebih cepat. Nah, untuk kelengkapan di bagian pencuci ini ada kartu garansi sama buku panduan nih teman-teman. Selanjutnya kita mau cek dulu di bagian dalam. Nah, ini ada styrofoam untuk pengaman tabung. Dan ini itu penutup pembatas. Ini tuh di semua mesin cuci 2 tabung harus ada nih teman-teman. Oke, nah untuk lebar dari pengeringnya itu sejengkal orang dewasa. Nih, nah ini itu saluran air masuk. Nah, dan nggak semua mesin cuci punya ya teman-teman. Ini tertentu aja. Untuk dimensi pada mesin cuci ini, panjangnya itu 74 cm, lebarnya itu 43 cm, dan tingginya itu 89 cm, teman-teman. Sedangkan untuk konsumsi listrik pada mesin cuci ini, ketika proses pencucian itu listrik di 350 watt, dan ketika proses pengeringan, listriknya itu di 135 watt, teman-teman. Sedangkan untuk kapasitas mesin cuci ini, pencucinya itu 7,5 kilo, pengeringnya itu 3 kilo, teman-teman. Nah, untuk garansi dari mesin cuci ini, garansi motor itu 7 tahun, garansi spare partnya itu 1 tahun, teman-teman. Oke, untuk video unboxing kita kali ini cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.